Hai hai cu, balik lagi bersama Warkre. Nah sekarang saya akan merekomendasikan lalapan terbaik di sekitar Suhat, cocok untuk saat di malam hari. Yang pertama adalah lalapan Warung Busri. Nah ini lokasinya di, seperti biasa, kalau kita dari monumen pesawat terbang. Nah ini kalian lurus saja dari monumen, lurus lewatin jalan Suhat. Nah kalian lewat ke arah Alpataru. Nah ke Alpataru kalian temui Indomaret ke kanan deh. Nah disitulah naik mentok terus ke kanan. Ini buka sampai jam 11 aja, jadi ini bukan tengah malam, hanya malam aja. Nah ini sambalnya yang rekomen, harganya juga terjangkau, masih di belasan ribu, Warung Busri. Lalu selanjutnya ada yang kedua, ada lalapan Capri spesial berut goreng dan tahu telur. Nah ini lokasinya juga di Jalan Candi. Kalau kalian dari monumen pesawat terbang, kalian lurus aja, lalu kalian putar balik. Terbalik setelah itu kalian belok kiri ke Jalan Candi Panggung. Nah kalian akan menemukan lalapan Capri di sebelah kiri jalan. Nah ini lalapan Capri, dia sudah sangat terkenal, terutama sambelnya. Dan ini cocok untuk di untuk mahasiswa juga. Nah ini dia juga ada udang dan ayam kremes, tahu telurnya juga mantap. Nah kalau kalian kangen tahu telur, kesini aja. Nah ini juga harganya cukup bersahabat, price is worth, harga yang murah. Oke selanjutnya ada yang ketiga, ada lalapan Cak Yuda. Ini lokasinya juga di sekitar Jalan Candi Panggung, masih deketan dengan yang lalapan Capri tadi. Nah, ini lokasinya di, nah di sini nih, semacam di ruko kecil. Nah ini Jalan Candi Panggung, jalan utama. Nah ini sini emang daerah lalapan nih, jadi banyak banget lalapan. Nah, ini penampakannya. Nah ini sambalnya sih, rekomen sambalnya, pilihan sambalnya banyak, harganya juga masih affordable untuk mahasiswa. Nah ini pilihan menu-menunya juga bervariatif, sambal bawang.